waktu itu akan terus berputar begitu saja 24 jam, dan dia gak bisa kembali. Ya Allah berikan kesempatan pada kita setiap hari 24 jam. Cuma yang membedakan 24 jam dengan sekarang dengan yang kemarin, itu adalah aktivitas yang kita lakukan. Jadi kalau yang kemarin itu gak baik, sekarang perbaiki. Masa Allah berikan antum kesempatan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mau begitu-gitu aja? Kapan berubahnya? Itu mau sampai kapan? Mau sampai meninggal mau seperti itu? Mau pulang menghadap Allah dengan maksiat, apa gak malu anda? Malu bekali maksiat? Antum aja pulang ke rumah, mudik ke rumah, bawa bekal maksiat, malu ketemu bapak. Sekarang anda pulang menghadap Allah yang menciptakan anda dalam keadaan berlumur dosa dan maksiat, apa gak malu? Kalau gak taubat sekarang, ruginya dahsyat.